Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Daruno. Oke, kali ini kita akan mengecek bukti transaksi transfer di mobile banking Mandiri atau sekarang sudah berubah menjadi Livin by Mandiri. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini, aktifkan tanda lonceng, dan silahkan berkomentar jika ingin berkomentar atau bertanya-tanya. Oke, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Pertama, kita masuk dulu Livin by Mandiri. Kita cek dulu koneksi internetnya. Oke, teman-teman ya, saya ganti dulu. Mana koneksinya? Oke, kita Livin by Mandiri. Ini tampilannya. Coba lagi. Koneksinya masih lelet. Oke, kita masukkan fingerprint. Kalau udah masuk fingerprint, udah masuk koneksi, kita menu di sini di yang segitiga atas, teman-teman. Ini kita cek status transaksi. Oke, hari ini tanggal 14. Di tanggalnya, dari tanggal berapa sampai berapa, misalkan hari ini. Misalkan kita pilih semua menu. Pilih status. Semua status, semua akun saya aja, kita cari. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini status kita, bukti transaksi kita. Misalkan kita cek sini. Oke, ini bukti transfernya. Kalau kita mau download lagi bisa, ini misalkan cek. Oke. Oke, semua transaksi yang udah kita lakukan untuk sebagai bukti transaksi, misalkan kita belanja, perlu bukti transaksi, misalkan kita bukti transaksi belanja ini misalkan ya, kita tinggal kirim aja bukti transaksinya teman-teman, misalkan lewat WA, misalkan ke saya, kirim ke istri saya, oke, tinggal kirim, selesai deh. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini membahas tentang cara cek bukti transaksi di Livin by Mandiri atau Mobile Mandiri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.